Kali ini aku mau bikin sambal cumi. Ini tuh sebenarnya asepnya ada kurniawan. Terus aku mix lagi sama resepnya dari Devin Hermawan. Ini aku pakai cumi asin. Aku rendam dulu di air panas biar kotorannya keluar semua. Jadi lebih gampang kalau kita ngebersihinnya. Udah gitu, potonglah sesuai kebutuhan. Kalau aku dipotong-potongnya kayak gini, kayak di video ini. Karena cuminya gede, jadi biar banyak aja gitu jadinya si cuminya. Nah, udah selesai dipotong-potong kayak gini di satu tempat gitu, terus digoreng dulu. Kenapa digoreng? Supaya nggak anjir gitu sih cuminya. Kan suka ada tuh cuminya tuh agak anjir gitu. Nah, pas digoreng tuh cuminya harus ditutup ya wajib. Kalau nggak nanti kemana-mana minyaknya. Siapin bawang merah, bawang putih, cabai tanjung, cabe keriting, sama cabe rawit. Kira ada anget-angetnya tambahin juga jahe. Nah ini aku potong-potong kecil dulu, soalnya aku pakai alatnya ala-ala chopper -ala gitu. Jadi biar gampang di blendnya gitu. Nah ini tempatnya dimasukin semua cabe cabeannya terus jahenya juga, bawang bawangannya. Aku mau pakai takaran, pokoknya secukupnya aja. Terus tambahin juga terasi. Ini biar rasanya tuh unik gitu. Biar lebih gampang ngeblendnya aku tadi kasih minyak sedikit. Nah kayak gitu prosesnya. Satisfying banget ya ngeliatnya siapin juga sereh ini aku serehnya aku potong-potong kayak gini kecil karena serehnya gede banget terus udah gitu ini daun salam juga aku potong-potong daun jeruk terus ya udah dipotong aja semua nah, itu yang tadi cumi bekas ngegoreng tambahin minyak lagi ini hasilnya tadi setelah cuper ala-ala itu lumayan kan ya nah terus di tumis dulu, pokoknya ditumis sampai wangi, karena kalau nggak wangi, katanya sih itu nggak matang bumbunya. Jadi aku masukin sereh sama daun salam. Pokoknya sampai wangi. Terus tambahin garam, gula, roiko, secukupnya. Nah, udah gitu dimasukin lah si cumi yang tadi udah digoreng. Terus diaduk semuanya. Hai, benar-benar bersatu ya. Tapi jangan terlalu banyak garam, karena kan ini cuminya udah asin. Jadi nanti takutnya keasinan banget. Main daun jeruk ini yang udah tadi aku potong-potong diaduk lagi semuanya sampai wangi udah gitu didimin dulu sebentar terus masukin kemangi ya udah gitu diaduk semuanya pokoknya sampai semua daunannya layu Ini aku simpan di Tupperware, karena nanti kan bisa dihangetin ya. Terus begitu cara makannya dengan nasi hangat. Masukkan seperlunya aja cuminya, tapi lebih enak lagi tambah pepes tahu. Rasa bentuk pepes tahu next video.